Polis belum menerima sebarang laporan berhubung isu 2,000 ekor babi di 19 ladang tidak berlesen di Kampung Baru Tanah Merah Site A. Port Dickson dipercayai dibawa keluar dari kawasan itu tanpa pengetahuan pihak berkuasa berkaitan. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Ruslan Khalid berkata, pihaknya akan meneruskan siasatan lanjut sekiranya menerima laporan polis mengenai kejadian itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media Malih Pelancaran Op Selamat 18-2022 sebenarnya di titri peringkat Negeri Sembilan di Seremban Negeri Sembilan hari ini. Sementara itu, Ruslan berkata, seorang lagi banduan melarikan diri dari institusi pemulihan dadah Jelebu, Jabatan Penjara Malaysia Jelebu pada 10 April lalu dan masih bebas sudah bersyaraikan sebagai individu dikendaki polis dan usaha mencarinya giat dijalankan. Ya Rompi, zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 hidup raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.